Oke guys, balik lagi bersama gue Fadli US. Nah guys, pada kesempatan video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya, saya membuat konten yaitu cara hilangkan iklan yang tiba-tiba muncul di layar HP kita cuy. Saat kita sedang membuka aplikasi ya guys ya, contohnya seperti ini. Nah gue ini sedang membuka Facebook cuy. Biasanya di HP gue tuh tiba-tiba muncul iklan ya guys ya. Kita lihat saja guys. Oke, di sini kita scroll dulu Facebooknya. Nah kalian bisa lihat guys, tiba-tiba muncul iklan ya guys ya, tanpa gua apa-apain cuy, tiba-tiba iklannya muncul sendiri. Nah guys, jika HP kalian juga seperti ini, kalian tenang ya guys ya. Di sini saya menemukan caranya cuy. Untuk caranya tuh sangat aman sekali guys. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, dibantu dulu di klik tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Oh ya guys, sebelum itu saya pengen ngasih tahu dulu ya guys ya, penyebab kenapa HP kalian tuh sering muncul iklan secara tiba-tiba. Nah penyebabnya tuh kalian pernah mendownload aplikasi di luar dari Play Store guys. Kalian pernah mendownload aplikasi di Google Chrome atau di link-link yang tersebar ya guys ya. Contohnya link di YouTube kalian klik terus kalian download aplikasi lewat Google Chrome. Nah itu guys penyebab HP kalian tuh sering muncul iklan tiba-tiba ya guys ya. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya guys. Oke guys, di sini untuk caranya tuh tidak memerlukan aplikasi tambahan cuy. Di sini kalian hanya memerlukan yaitu pengaturan HP kalian. Oke, kalian buka pengaturan HP kalian ya guys ya. Oke, setelah seperti ini kalian scroll, kalian cari yaitu aplikasi. Jika sudah ketemu kalian klik satu kali. Oke, setelah itu kalian klik kelola aplikasi. Oke, kalian scroll aja guys. Setelah seperti ini kalian scroll ya guys ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya guys ya, banyak sekali aplikasi cuy di sini. Nah guys, di sini kalian bisa lihat cuy. Nah kan di pojok kanan ini ada tanda panah guys. Nah di sebelah kirinya tuh pasti ada logo aplikasinya cuy. Nah ini juga ya guys ya, ada logo panah, terus ada logo aplikasinya, terus ini juga ada logo panah, ada logo aplikasinya. Nah di sini kalian bisa lihat di yang paling atas ini ya guys ya, dia ada logo panah tapi tidak ada logo aplikasinya cuy. Nah ini dia ya guys ya, penyebab HP kalian tuh sering muncul iklan tiba-tiba cuy. Nah di sini kita hapus guys untuk aplikasi ini ya guys ya, yang tidak ada logonya ini kita hapus. Kita klik aja satu kali. Oke, setelah itu kalian klik aja uninstall. Klik oke. Oke, jika sudah kalian hapus berarti sudah ya guys ya. Untuk caranya tuh cuma seperti itu guys, gampang sekali guys. Oke guys, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Fadli US, cabut undur diri. Bye-bye.